23 tahun 3 bulan yang tercatat di sini TNK-nya 13 April 2000 sampai dengan hari ini 8 Agustus 2023. Akan segera kita mulaikan pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada pertama-tama Bapak Dianto Nugroho selaku Production Manager, Bapak Nugianda selaku BHRO, Ibu Marli Porto selaku DPR Gudang, dan seluruh All Supervisor, staff, dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir di sore hari ini. Selamat datang juga kami sampaikan kepada kerabat dan keluarga dari Bapak Hamsa Suramoto yang sudah berkenan hadir di sore hari ini. Puji syukur kita naikkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanannya kembali lagi kita di sore hari ini boleh berkumpul dengan keadaan yang sehat dan dirahmati oleh Tuhan. Baiklah, acara purna bakti dari Bapak Hamsa sore ini akan segera kita mulaikan. Manado yang akan disampaikan oleh Bapak Rianto Nugroho. Kepada Bapak, disilakan. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesehatan, kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka kisah kenang ya. Kisah kenang dan kita menghantarkan rekan kita, sahabat kita, Bapak Hamsa Suroto yang sudah 23 tahun bekerja mengabdikan diri ke untuk PT Indofood di cabang Bitung ini. Ya, seperti halnya yang sudah saya sampaikan, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi memang kali ini adalah gilirannya Pak Hamsa Suroto mengakhiri masa bakti di PT Indofood. Tentunya banyak hal-hal baik, hal-hal positif yang sudah didedikasikan oleh Hamsa. Dan itu juga, begitu juga sebaliknya, Indofood juga sudah memberikan sesuatu juga untuk Pak Hamsa dan keluarga. Artinya ada hubungan saling memberi, saling menerima satu dengan yang lain. Ya, kita sebagai rekan-rekan di sini, turut bangga Pak Hamsa. Berarti usia 55 tahun ya Pak ya hari ini, panjang umur diberikan kesehatan, bersyukur bisa mengakhiri masa purna bakti ini dengan sangat baik. Kenangan-kenangan indah boleh dibawa, boleh diceritakan ke keluarga, ke aktivitas berikutnya dengan berdoa. Kiranya Pak Hamsa ke depan semakin sukses dengan apapun yang direncanakan, mau usaha, mau apapun yang dikerjakan, dan berdoa Pak Hamsa selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan semakin bahagia bersama keluarga. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nodal Manado yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua, Bapak Kapitan Purwisa. Kepada Bapak, disilakan. Kami dari Serikat Pekerja mengucapkan banyak terima kasih Pak atas semua itu. Doa kami semoga di luar sana adalah suatu lembar yang baru dan rotasi kehidupan yang baru untuk suatu usaha ataupun apa yang telah direncanakan. Harapan kami segala sesuatu bisa tercapai karena tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang perlu kami sampaikan atas semuanya diucapkan banyak terima kasih. Banyak berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung, tentunya ada kesan dan pesan yang sudah kita dapatkan selama berinteraksi dengan Pak Hamsa. Kita akan mendengarkan kesan dan pesan yang pertama mewakili Tephead yang akan disampaikan oleh Ibu Marli Porto. Kepada Ibu Marli, disini boleh memasuki masa purna bakti yang kurang lebih 23 tahun 3 bulan bisa berkarya bersama-sama dengan kita di tempat ini telah memberikan kontribusi yang baik serta kerjasama yang baik dengan kita khususnya di Departemen Gudang maupun di Departemen, di semua Departemen yang ada. Untuk itu, terima kasih buat Pak Hamsa. Dan untuk itu mohon maaf juga apabila dalam keseharian kita, di dalam kita bekerjasama mungkin ada salah kata ataupun tindakan yang tidak berkenan di hati, kami mohon dapat dimaafkan. Akhir kata dari kami,
Selamat memasuki masa putra bakti, tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Terima kasih. Kita masih akan mendengarkan pesan-pesan selanjutnya, masih mewakili gudang yang akan disampaikan oleh Bapak Mama Nongkona. Kepada Bapak Mama, disilakan. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di sini setelah kemarin hari Minggu sempat ada acara dari Pak Hamso dan keluarga, dan kami sudah ketemu lagi. Kalau pesan-pesan dengan Bapak Hamsa, saya waktu pertama kali gudang kan memang di QC Finish Group, jadi ketemunya dengan Pak Hamsa di Finish Group. Setahu saya, Pak Hamsa itu waktu pemulatan lalu kita sampai 40 ribu karton, Pak. Pak Hamsa tidak pernah batal puasa, cuma setiap kali wudhu mandi. Jadi katanya supaya fit, Pak. Ternyata berhasil, tidak pernah batal sampai beliau masih di Finish Good Out, tidak pernah batal puasa meskipun muatannya banyak. Dedikasinya sangat tinggi, saya dengan posisi Pak Hamsa yang mungkin lebih senior dari saya, semangatnya Pak, kencang sekali. Kalau saya sudah low, lihat Pak Hamsa semangat lagi. Buktinya Pak Hamsa sekarang kelihatan 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Jadi, mohon maaf Pak Hamsa, karena artinya kita sudah berinteraksi, pasti ada silap salah dari saya. Terutama, kebiasaan kita panggil ini Pak, utuh bahasa sayang-sayang pendamanya. Jadi, mohon maaf tidak, karena senior, jadi karena kebiasaan panggil utuh, jadi mungkin saya minta maaf itu Pak ya, sampai sekarang yang diambil utuh. Baik, doanya ya semoga Pak Hamsa tetap diberikan kekuatan iman, ya, kesehatan, diberkahi terus dengan keluarga. Karena bakatnya Pak Hamsa ini sebelum bergabung Indofood itu adalah koki Pak di kapal. Jadi cocok dengan istrinya yang juga jago masak. Jadi pasti tidak jauh-jauh dari situ sang. Insya Allah berhasil dan diberkahi. Ya. Begitu Pak Hamsa. Jadi mungkin dulu yang dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu penyampaian sepatah dua kata dari yang berhajatan di sore hari ini, sekaligus yang berulang tahun hari ini, Bapak Hamsa Suronoto. Kepada Bapak Hamsa, disilakan. Terima kasih atas kesempatan ini kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Rianto Nugroho, yang terhormat Bapak Nurhianda, yang terhormat Ibu Mali selaku Ketua Gudang dan sebagai atasan saya, yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu DPR, dan yang saya sayangi teman-teman yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2003, hari terakhir saya bekerja di PT Indofood Sukses Makmur yang sama-sama kita cintai. Di Departemen Warehouse saya mulai bekerja tanggal 13 April tahun 2000 hingga sampai hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya keluarga yang hadir pada acara Puna Bakti ini mohon pamit, karena hari ini adalah hari terakhir masa bakti saya di PT Indofood Sukses Makmur TDK. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon maaf kepada manajemen, Bapak Ibu DP serta teman-teman sekalian atas kesalahan yang pernah saya perbuat, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Kiranya manajemen, Bapak Ibu DP dan teman-teman sudi memaafkan saya. Tentu saja hal ini juga menjadi hal yang cukup berat bagi saya, karena hari ini di mana saya terakhir bekerja. Selama masa bakti, begitu banyak kenangan yang saya lalui, suka maupun duka, tentu begitu banyak menghiasi masa kerja saya. Namun seperti pepatah mengatakan, jika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Akhir kata, semoga manajemen, ibu bapak DP dan teman-teman sekalian
kita selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang serta kesejahteraan lahir dan batin. Dan saya berharap ikatan persaudaraan kita tidak berhenti sampai di sini. Kiranya kita tetap jalin tali silaturahmi dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasamanya dan perhatian selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lengkap rasanya berulang tahun tanpa menyalakan lilin ulang tahun, kan? Jadi sambil bertepuk tangan kita menyanyi lagu selamat ulang tahun. Kita akan menyaksikan Bapak Hamzah akan menyalakan lilin ulang tahun ke-55 tahun. Selamat ulang tahun, didamping oleh istri dan anak-anak. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Ulang tahun kami ucapkan selamat panjang umur. Yeah.
satu, dua. Kurelakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Diserahkan di sepuluh pertama dan kemudian yang hadir di sore. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Selanjutnya dari yang tersisa yang belum mengambil gambar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Silakan. Terima kasih. Oke, silakan musik.